Oke, sekarang kita coba bagaimana mengetes sistem ini yang sudah diprogram. Mengetes bagaimana apakah sudah jalan atau belum dengan membaca SMS. Seperti yang telah disampaikan tadi, agar tidak mau menggunakan pulsa SMS, maka kita bisa menggunakan perintah dummy yang sudah kita simpan. Jadi di sini saya sudah menyimpan beberapa perintah-perintah komen yang nanti bisa digunakan untuk mensimulasikan atau mencoba sistemnya sudah berjalan atau belum. Ada perintah get off, ada get on, ada lampu off, lampu on, dan seterusnya sampai lampu 4. Jadi di sini nanti dari komputer ke mikro ini menggunakan serial. Jadi di sini jumpernya pada posisi jumper serial. Dan di sini kita pastikan LED-nya sudah gede-gede, berarti sistem sudah ready. Dan kita menggunakan program code listen menggunakan terminal. Kemudian kita menggunakan pilih button text file. Jadi kita mengirim komennya text. Kita cari tadi di sini adalah di folder ini SMS gateway. Kita cari. Nah, di sini perintahnya. Kita coba lampu on. Lampu on, perhatikan di sini LED, di sini LED relaynya itu masih mati semua, dan di sini juga mati. Ini sama, dia ada 4, di sini ada 4, di bagian sini sama. Dan kita pilih perintah lampu on, kita open, maka di sini relay 1 nyala. Dan di sini di serial perintah 1 on diterima, berarti di program di atas tadi sudah bisa menerima dan menyalakan relay. Dan kita coba lain, kita lampu 2 on. Nah, relay 2 on, dan lampu 3 on, relay 3 on, kemudian lampu 4 on, relay 4 on. Dan bagaimana untuk matikan, kita perintah kirim 1 off, kemudian sampai lampu semuanya mati, 3 off, kemudian lampu 4 off, semua relay sudah mati. Dan bagaimana untuk yang dua relay ini, kita kombinasikan dengan di sini. Jadi kalau di sini get itu kita perintahnya adalah jika ada SMS, dan pin B7, pin B7 itu pin B di sini inputnya itu ini. Jadi kalau get on itu berarti nanti pasangnya dengan pin B7. B7 itu adalah yang biru, dan yang biru di sini kalau kita turut nanti dia yang bagian ini. Itu logikanya adalah satu, jadi commonnya di sini 5 volt. Jadi kalau satu berarti dia ditekan. Coba di sini buttonnya itu harus ditekan, jadi posisinya ditekan sini. Jadi karena di sini ada dua, satu dibiarkan, satu ditekan, dan kita kirim perintah get on. Nah, mungkin kebalik, coba get off. Nah, perintah get off diterima, relaynya nyala. Dan kita lepaskan motor jalan seret sampai mentok yang saklar satunya. Jadi kita nanti akan perhatikan ketika saklar ini tertekan, maka LED-nya akan mati. Dan selama ini tertekan, kita kirim tap on, get on, kembali get off berarti.